Jadi bermulanya tahun lepas lah, bila saya sampai satu saat saya macam saya ada semua benda lah, boleh katakan, walaupun tidak perfect 100%, tapi saya dah ada, orang kata, kerjaya, family, kawan-kawan, semuanya orang kata dah diberi Allah. Tapi masih lagi mencari satu benda yang saya tak, rasa tak lengkap. Saya buka tafsir Al-Quran, saya cakap, "Ya Allah, kau, apa yang kau nak tunjukkan kepada aku hari ini, Allah? Message ayat-ayat suci-Mu apa yang kau nak sampaikan kepada aku?" Jadi saya pun buka random macam tu Al-Quran, penghujung surah Al-Hud dan pengawal surah An-Nur. Dalam surah An-Nur dia disebut pasal tutup tudung, tutuplah kerudung dadamu, auratmu dengan putera-putera, dengan suamimu, dengan suamimu. Jadi saya cakap, "Ya Allah, ayat 31 saya tak silap, ayat 31 An-Nur. Jadi dia cakap pasal aurat, dan taatlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu saling berbantah lalu kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar." Alhamdulillah. Saya rasa macam dijawab salah saya. Dijawab macam sikit-sikit tak apa yang dijawab on the spot. Yang saya tengah dijawab terus. Saya kata, "Ya Allah, saya tolak tepi," saya menangis. Saya kata, "Ya Allah, kau tahu isi hati aku, Ya Allah. Saya tak boleh nak pertikaikan lah lagi." Jadi saya terus cakap, "Saya tak nak, saya akan, walaupun saya berada dalam industri ni, banyak show yang saya buat, saya kena letak tepi. Ini nombor satu.